BTS atau BTS memang sangat fenomenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi apakah mereka memang seterkenal itu? Gue nggak tahu. Makanya hari ini gue bakal cari tahu ke warga Jakarta apakah mereka mengetahui yang namanya BTS atau BTS. So, let's check it out. Mau nanya-nanya dikit dong. BTS nggak sih? Oh, BTS. Korea kan nggak tahu. Nggak tahu. Korea? Taunya Korea itu karena adik aku suka. Cuman aku nggak ngikutin mereka. Tahu BTS nggak sih? Nggak. Nggak tahu. Tahu BTS? Tahu doang sih. BTS apa? Boy band. Bukan singkatan. Singkatan bisa juga sih. Apa singkatan ini? Behind the scene. Tapi yang lu tahu, BTS itu apa? Boy band. Jadi? Korea. Siang bang, teh. Tahu BTS itu apa? BTS. Iya, BTS. BTS. Oh, nggak tahu. Kayak K-pop gitu kan? Iya tahu, tapi nggak tahu singkatannya apa. Kalau di dunia film kayak gitu BTS nggak tahu apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu saya. Oh, ya udah deh, siap. Makasih ya. Sorry ganggu waktunya nih. Bu, tahu BTS nggak bu? Bentar. Oh iya siap. Oh iya siap. Sorry nih ganggu deh bu. Buku tahunan sekolah. Apa? Oh buku tahunan sekolah. Oh benar siap. Enggak, cuma nanya singkatannya aja gitu. Bener ya? Oke, makasih ya bu ya. Siap. Tong, tahu BTS nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Oh ya udah. Kasih ya. Susah banget. Tete, kakak, tau BTS gak sih? BTS, Bangtan Boy, apa sih? Yang boy band Korea kan? Boy band Korea? Hah? Tau BTS gak? Tahu. Apaan? Boy band Korea? Iya. Oh, bukan dari yang film gitu, apa tuh? Bukan. Singkatan ya? Iya. Oh. Taunya cuma boy band doang. Oh, iya. Apa BTS? Bangtan, apa sih lupa deh? Bang, apa? Enggak tahu pokoknya depannya. Bukan. Oh, tapi taunya itu Korea ya? Iya, Korea. Kalau abangnya tahu enggak nih, Bang? BTS. Ya, BTS Boyband Korea. Boyband Korea. Iya. Ikutin. Oke, makasih, Bang. Nih, tahu BTS enggak? BTS apa nih? Buku tahunan sekolah. Buku tahunan sekolah, benar. Ya udah ayo. Yuk, dah. Lah, enggak benar kan buku tahunan sekolah kan ya? Tapi BTS juga kan jadi Boyband Korea. Iya, Bu. Boyband Korea. Boyband Korea. Ya. Iya, yang ikonnya Tokpet itu kan. Iya, yang Om Mama main gitu lagunya. Halo Kak, mau nanya mau tahu BTS enggak? BTS tahu? BTS apa ya? Band. Taunya band. Itu band Korea. Tahu enggak? Tahu. Apa? Alergi Korea. Alergi Korea. Tahu BTS. K-pop dari Bangtan. Apa? Hip hop dari Korea. Oke, udah, thank you ya. Tahu BTS gak? Boys band. Boy band Korea. Taunya boy band Korea. Makasih ya, Kak ya. Wow. Mantap. Kasih ya, Bang ya. Cakep. Siang ini gue lagi ada di Taman Kodok ya. Gue lagi di Taman Kodok untuk nanyain orang-orang tentang seberapa terkenalnya BTS. Karena BTS ada yang tahu tentang boyband, ada yang tahu itu behind the scene, ada yang tahu tower sinyal. Jadi seberapa terkenalkah BTS? Tahu BTS? BTS tahu enggak? Boyband atau tahu? Apa? Behind the scene. Behind the scene. Kulit. Bukan. Apa? Balik layar. BTS yang Boyband. Iya. Dari emang iya? Iya. Oh ya udah deh, makasih deh. Halo, maaf ganggu waktu sebentar. Tahu BTS enggak? Tahu. Apa BTS? Ini K-pop. Iya. Makasih. Tahu BTS? Enggak. Yakin? Iya. Kan lu anak sekolah. Behind the scene. Behind the scene. Oh ya deh, thank you ya. Halo, selamat sore. Mau nanya tahu tentang BTS gak? Enggak, bukan orang sini. Oh, BTS? Apaan? Singkatan? Oh, biar di sini. Ya. Makasih ya, Bang ya, Kak ya. Selamat sore. Mau nanya tahu tentang BTS? BTS gak tahu. BTS? Itu foto tahun sekolah. B-
BTS, ya BTS apa menurut? Boyband bisa. Boyband. Buku tahun sekolah bisa. Buku tahun sekolah. Iya. Enggak tahu. Kita enggak nodong gitu. Sore mau tanya, tahu tentang BTS enggak? Tahu. Apa? BTS yang Korea-Korea gitu bukan? Apa? Korea. Band Korea. Iya. Singkatannya enggak? Nggak tahu, bukan mencinta ke drakor. Emang cintanya apa? Cintanya kamu. Ah, yeah! BTS? Ibunya tahu BTS? Nggak tahu BTS? Oh ya udah, kasih ya Bu ya. Kalian tahu tentang BTS nggak? BTS? Kayak Korea-Korea. Korea-Korea itu gak sih? Kan Korea-Korea makanan. Taunya apa? Gak tahu. Pokoknya Korea. Iya kali. Saya gak tahu. Oh gak tahu. Oh, ya udah, siap. Makasih ya. Sorry mau tanya, kalian tahu tentang BTS? BTS. Boyband. Apa? Boyband. Dari mana? Dari Korea. Dari Korea. Atau buku tahunan sekolah. Buku tahunan sekolah. Wow. Oke, emang suka ngikutin. Nggak terlalu ngikutin banget sih, cuman tahu aja. Kalau buku tahunan sekolah suka ngikutin. Makasih ya. Kalian tahu tentang BTS? Nggak tahu, Pak. Oke, makasih ya. Tidak banyak yang tahu. Wow, wow, wow. Halo, mau tanya, kalian tahu tentang BTS? Tahu. Apa tuh? BTS yang Korea. Korea? Iya. Nggak tahu doang. Apa? Apaan? Emang kalau BTS apaan? Yang kamu tahu tentang BTS itu apa? K-pop sama buku tahunan sekolah. K-pop dan buku tahunan sekolah. Suka ngikutin yang K-pop? Suka tapi gak suka BTS. Oh gitu, yaudah. Ini kenapa malu-malu? Enggak apa-apa. Oke, jadi kompaknya apa nih? K-pop, buku tahunan sekolah? Oh gitu, BTS sama BTS tuh beda? Oh gitu, yaudah terima kasih ya. Ya bisa jadi karena kita salah pengucapannya. Karena kalau lu nyebutnya BTS, orang-orang akan lebih ngeh itu sebagai idol group dari Korea. Tapi ketika lu nyebutnya BTS, jadinya buku tahunan sekolah. Tahu tentang BTS? Ternyata dia juga gak tahu tentang BTS atau BTS. Jadi BTS atau BTS itu sebenarnya terkenal, ya kalian pikirin sendiri aja lah ya. Masih gak tahu BTS? BTS tahu gak?